Bosku dimanapun berada, jumpa lagi bersama Scarfing di Jakarta. Nah, kali ini kita akan membuat nih suara Grand Max pickup knalpot Swoosh Jet ya. Bahan-bahan di sini murah banget. Paling sekitar 15.000 aja nih. Kompres setir sepeda, baut 10, 1 cm panjangnya. Terus selang, radiator bekas sama aluminium foil. Nah, di sini kita gabungkan kompres setir 2 biji. Lalu di las sekelilingnya. Yang ngelas temen sendiri ini bosku. Jam berapapun dilayanin. Kemarin hampir ke sorean, hampir tutup. Setelah dilas, lalu kita rapikan pakai gerinda. Jujur aja yang unik di sini tanggemnya nih. Lucu banget tanggem. Keren, baru kali ini tanggem kayak gini. Ada dua versi cara pemasangannya. Nah. Kita potong selang radiator bekasnya, sesuaikan panjangnya. Oh. Bosku, kalau bisa videonya jangan di skip ya, karena ini ada dua cara pemasangan tanpa selang dan pakai selang, dan suaranya juga ada dua perbedaan. Setelah komstir kita masukkan ke selang ini. Ini tahan panas ya selangnya. Lalu kita masukkan ke knalpotnya. Nah, yang model ini knalpotnya tanpa kita bolongin ya. Ada dua versi ini. Kekuatannya kita pasang pakai aluminium foil sekelilingnya. Ini udah kuat, udah nempel banget. Mudah seperti ini, suaranya lebih kenceng walaupun hanya stasioner atau posisi jalan pelan. Nah, ini suaranya. Karena dia fokus anginnya di tengah. Jadi sampingnya nggak ada yang bocor, makanya dia stasioner atau posisi mobil pelan, suaranya udah kenceng, apalagi kita gas. Nah, model yang kedua ini sistemnya dia dipasang dengan cara knalpotnya dibolongin.
pakai bor 10. Nah, model begini dia sampingnya itu ada angin. Nah, jadi kalau stasioner atau jalan pelan, dia suaranya pelan. Tapi kalau digas, kencang juga suaranya. Model seperti ini jadinya kayak gini nih, lebih rapi sih sebetulnya. Dan tinggal pilihan nanti bos-bos nanti yang milih yang mana. Nah, coba kita tes suaranya ya, ini dengan posisi mobil berhenti. Kalau pilih model seperti ini dan pas di stasioner agak kerasa suaranya kenceng, pelan pun agak kenceng, nggak terlalu kenceng banget sih sebetulnya. Tinggal kita pasang aluminium aja samping-samping yang bolongnya itu, aluminium foil, terus kita kencengin pakai obeng. Ini tuh udah kuat banget, nggak akan lepas. Suara knalpot yang ini sama sama yang tadi pakai karet atau selang bekas radiator. Jadi nggak ada angin keluar selain dari bolong tengah itu. Bosku, yuk kita tes suara yang model seperti ini. Modal 15.000, nggak nyesel pokoknya bosku. Joss banget, keren banget pokoknya. Mantep lah pokoknya.